cao cao chạy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف فهذا مؤلف الحاضر ذهنا مختصر قل لفظه وكثر معناه من الاختصار في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه على مذهب المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم فهذا وبعد dan sesudah itu artinya sesudah barang yang telah terdahulu ianya barang daripada teman barang yang telah terdahulu daripada basmalah dan hamdalah dan salah dan salam di atas iman yang telah disebutkan akan ianya man. Fahaza niscaya maka bermula ini itu niscaya maka bermula ini karangan yang hadir ianya karangan zihnan pada zihin. Mukhtasarun itu mukhtasar. Makna mukhtasar qalla lafdhuhu wa kasura maknahu. Sedikitlah lafainya mukhtasar dan banyaklah maknanya mukhtasar. Minal ikhtisari dianya kata-kata mukhtasar itu diambilkan daripada masdar ikhtisari. Patman mukhtasar, patman diringkaskan fil fiqhi pada ilmu fiqah. Fil fiqhi pada ilmu fiqah. Ka. Ahlu Tengku Musannif memula kitab gaknya dengan basmalah dan puja dan selawat dan salam di atas Nabi, keluarga dan sahabat Nabi. Ahlu yang nepegah oleh Tengku Musannif nyo merupakan tohnyo karangan yang hadir yang akan ditulis oleh Tengku Musannif, iaitu yang na dalam zihin Tengku Musannif awate sekarang kitabnya merupakan kitab yang ringkas, merupakan kitab yang diringkaskan, itulah mukhtasar kepenan. Merupakan kitab yang diringkaskan, yang membahaskan berarti dalam ilmu fiqh, dalam masalah-masalah fiqih, lah ilmu fiqih, ilmu fiqah. Pemana mukhtasar tungku qalla lafzuhu sedikit lafaz. Di kitabnya bukan kumsanif nyo sedikit lafadznya. Wakasura maknahu akan tetapi banyak makna, banyak maknanya. Nyan kala ideh likut. Ka. Huwa dianya fiqah. Ata buno nebegah mukhtasar pada pada fiqah. Pada pembahasan fiqah ataupun ilmu fiqah.
Pemakna fiqah huwa dianya fiqah logatan pada logat al-fahmu itu paham. Jadi pengertian daripada fiqah secara global, secara bahasa adalah paham. Paham kibanku? Fahmon, fahmon secara mutlak, mutlakan. Arti apakah paham bagi barang yang halus ataupun selainnya barang yang yang halus. Ya, berarti bak barang yang payah tamu pom juga gepenan dengan fiqah, bak barang yang mudah paham juga gepenan dengan fiqah. Nyan berarti makna fiqah secara secara bahasa. Jadi hana terkhusus kepada barang yang susah, barang yang halus, dan kepada barang yang mudah. Artinan paham baik bak barang yang mudah ataupun bak barang yang payah nyogepenan dengan fiqah. Wakila munyo pendapat ki awatenekeun dengan fiqah pada logat maknanya adalah fahmon madaka. Paham ataupun tahu maksud pada barang yang halus. Kumana barang yang halus? Berarti barang yang na kesukaran. Yang hana bisa terpahami secara mudah. Dan paham bak barangnya nyan yang gepenan dengan fiqah. Nyan menurut pendapat qil. Artinya pendapat qil pendapat lemah dia. Makanya ini gusah bin waqila dikatakan orang. Berarti munyo terkedi makna yang secara umum adalah paham, mutlak paham. Apakah paham barang yang sukar ataupun paham barang yang mudah. Wa istilahan dan bermula dianya fiqah istilahan pada istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati. Itu ilmu, mana ilmu? Mengetahui. Itu mengetahui bil ahkami syar'iyyati dengan segala hukum-hukum yang bangsa syariat. Dengan segala hukum-hukum yang bangsa syariat. Al-amaliyati, lagi yang bangsa amaliyah. Lagi yang amaliyah. Al-muktasabu, yang diusahakan akan ianya ilmu. Nyan al-muktasabu genaat ba al-ilmu ilikut. Makanya tak kemari al-muktasabu. Yang diusahakan akan ianya ilmu. Daripada teman diusahakan min adillatihat tafsiliyati, daripada dalil-dalilnya hukum syariat tafsiliyati yang tafsili. Tafsiliyati yang tafsili, yang terperinci. Sedangkan makna daripada fiqah pada istilah, ta'arif fiqah pada istilah adalah mengetahui, mengetahui ataupun ilmu dengan segala hukum-hukum syariat, yang mana hukum syariat tersebut yang bangsa amaliyah, yang ilmu tersebut tarumpo ataupun diperdapatkan, diusahakan daripada dalil-dalil hukum yang tafsili. Daripada dalil-dalil hukum yang tafsir, yang tafsili. Hukum kan? No sama lagi adalah lanu fahad tu. Sama lagi ta'rif fiqah dalam fahad. Makanya ma'rifah, ma'rifah mengetahui dengan hukum-hukum syariat yang bangsa amaliyah, yang mana berarti mengetahui tersebut diusahakan, dirumpuk ataupun diperdapatkan daripada dalil-dalil hukum yang tafsili, yang kenyanyikan dengan dengan fiqah. Makanya menyonahino berarti al-muktasabu sama dengan surahnya adalah ijtihad. Ijtihad. Karena menyodekri takalan ta'rif yang lain, ma'rifatul ahkami syar'iyyatillati tariquha ijtihad. Mengenal berarti ataikun mengenal hinan kiban. Ma'rifah dengan makna zan kan? Ya bukan.
ilmu dengan makna marifah dengan makna dan juga kan kena yakin juga kan pakon karena jalan sebut hukum ada ijtihad. Ha, makanya hino juga terpaham kepada ijtihad. Bagaimana terpaham kepada ijtihad? Karena dalam tarikhun al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Berarti jalan sebut hukum tersebut adalah dengan jalan ijtihad ataupun tak usaha daripada dalil-dalil yang tafsir yang tafsili yang kena dengan fiqah. Ya. Ka tunggu. Ka? Kamu yang pegah dalam ataikun ilmu bil ahkam al-muradu biha maksud dengannya ahkam huna di sini itu nisbah tamah. Contoh tunggu seperti sebut wajib bagi niat pada wudu pada kata kita bermula niat pada wudu itu yang wajib. Ya. Kau kan yang sebut tamah. Ha? Nisbah tamah ini. Contoh lagi contoh pesebut wajib bagi niat ba wudu. Pesebut wajib ba wudu bagi niat. Toh tak kena kata yo. Niat pada wudu wajib. Niat pada wudu wajib. Ya. Hai nisbah maudhu dan mahmud. Ha, bermula niat pada wudu itu itu wajib. Menancit pesebut sunat ba witir. Ha toh ba kena kata yo al witru mandubun. Bermula witir itu yang disunat. Yang disunatkan. Kian berarti nisbah tamah. Wahakadha dan seterusnya. Wa kharaja bil ilmi biha. Keluar dengan mengetahui dengannya hukum. Oleh apa? Keluar oleh ilmu dengan segala zat. Awak taikun dalam ta'rif berarti ilmu bil ahkam. Bil ahkam. Nyo itibit laju adalah ilmu dengan zat. Ilmu dengan segala segala zat. Tuh contoh. Seperti tasawur insan. Tasawur insan. Falai sama fiqhan. Maka nyan hana gupunan dengan fiqah. Arti otaikun ilme dengan hukum. Ilme dengan hukum. Sama dengan punya ilme dengan hukum. Pengaruhnya adalah nadab. Sunat. Wah. Wajib. Ya. Sedangkan ilme dengan zat. Nyoh hana gupunan dengan fiqah. Laga jentuh tu. Kiban yang ken dengan manusia. Bum makna ale kita yang berarti manusia adalah hayawanun nate. Tarumpok makna manusia yang lagenya berarti tasawur manusia, kita fikir berarti manusia merumpok sebab makna ini, dan doa manusia yang kibat. Berarti urang manusia adalah makhluk Allah yang nagijo akal dan nafsu yang diciptakan oleh Allah sebagus-bagus bentuk iaitu na mata, na abah, na gelinyung, na aki dan lainlah segala macamnya. Oh, tasawur insan. Kau kan? Kau kan? Nyam tasawur ke mana tasawur? Ha? Ijraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin musim. Ya. Memperdapatkan makna mufrad itulah tasawur. Ijraku mufradin tasawuran ulim. Memperdapatkan mufrad tasawuran ketahui oleh mu'ulim akan dasa sawur akan ada sawur mana ada sawur pun mendapatkan makna mufrad. Ha. Ka mendapatkan makna mufrad idrak makna mufrad mampu mana idrak usulu nafsi ilama makna sampai jiwa kepada satu makna itu makna idrak. Makanya ada fikir juga kibar insannya. Kau terfikirlah oleh insannya adalah makhluk Allah yang nak pikiran, yang nak akal, yang nak nafsu. Yang diciptakan dua mata, nak buah hidung uyub, nak abah lagi yang segala macam, nak dua jarum, nak dua kaki. Itulah yang kita pendapatkan daripada tasawur insan. Kak, yang ilmu dengan zat tersebut, nak gekun dengan fikah. Ha? Hana. Pakon karena yang gekun dengan fikah adalah ilmu bi ahkam. Ilmu dengan hukum. Mana nak berupa hukum tu? Hana. Cuma berarti bak zat insan negara. Mesti orang kumuklisi berarti kameng. Kita sahur kameng juga. Kameng adalah makhluk Allah yang pergetih. Oh, yang mana lagi berai mana? Ayo kan? Yang suaranya ambil. Mesti.
dan tiga gol ni apa tiga gol ni nak najanggut ni. Ya, betul kan? Najanggut. Ha mesti menang kan kan? Ha kami. Ya. Jadi nyen berarti tak makrifah dengan lagian dengan zat kami, tak oh dengan zat kami. Nagukun dengan fiqh. Ha nagukun dengan fiqh yang pekan kanakan hu kan hukum. Ka, biar apa yang dia kenan karena nyen mudah ya, daruri sudah. Ka. Alian wa qauluhu syar'iyyah nyoploh tarikh julum. Kan selanjutnya syar'iyyah kekun. Bil ahkami syar'iyyah kharaja biha al-ilmu bi ahkamil aqliyah. Keluar dengannya syar'iyyah oleh ilmu dengan hukum yang aqliyah. Wa taqun bati ma'rifah ataupun ilmu dengan hukum aqliyah itibit laju ilmu dengan hukum yang bangsa akai. Kan yang bangsa syarak kan hukum syariat hukum yang tatupu hukum yang aqliyah nyantungku hanagukun dengan fiqh. Dah nunggu kalau ilmi seperti ilmi dengan bahawa sesungguh satu itu setengah daripada dua. Hai, itayo sa. Sanya setengah daripada duanya bukan. Nyan akai bukan. Akai lah. Karena dua, dua itu hasilnya daripada satu tambah satu. Satu tambah satu sama dengan dua. Berarti satu itu merupakan setengah daripada dua. Karena satu sama satu sama dengan dua. Ha, kita ketahui, kita tahu satu itu merupakan setengah daripada dua. Itu namanya mengetahui hukum yang bangsa akal. Bukan hukum yang bangsa syarak. Berarti kalau mengetahui hukum yang bangsa akal yang seperti demikian, yang hanalkan dengan fiqah. Makanya yang tadepu ilmu matematik, cara ilmu matematik kan fiqah. Ya, benar. Kak tunggu. Ya. Dan bermula syar'iyah itu nisbah bagi syarak. Mata iku nipa'i mengetahui dengan hukum syar'iyah. Yang kibar makna syar'iyah. Ha, makanya tidak boleh makna bro. Yang bangsa syarak. Berarti iku nisbah kepada syarak. Bagaimana iku nisbah kepada syarak? Makna syar'un hinat adalah dengan makna syarak. Syarak. Berarti sebut masdar. Kendaki isim pa. Kendaki isim pa'i. Termasuk kaitamong dalam majak mursal cik. Tuh berarti alakah jinan. Alakahnya adalah ghairu musyabahah. Ha? Iaitu alakahnya sebut masdar kendaki isempa isempa itu iqamatu syarat makama ukhra memperdepankan satu lafaz pada makna yang lah pada makna yang lain mantah syarat niku wahwa Allah taala au nabi sallallahu alaihi wasallam temantah syarat ha yang juk syariat Allah ataupun nabi Allah ataupun nabi. Wa qawluhu al-amaliyah dan bermula katanya tungku al-amaliyah kharaja bi al-ilmu bi ahkami syar'iyyah i'tiqadiyah. Keluar dengan kata-kata al-amaliyah adalah mengetahui dengan hukum syariat yang i'tiqadiyah. Bunuh mengetahui dengan hukum syariat yang amaliyah. Berarti tibik laju mengetahui dengan hukum syariat yang amali yang i'tiqadiyah. Bangsa keyakinan. Contoh seperti sebut wajib bagi kud. Sebut wajib bagi kudrah. Pat padakun kita. Al-kudratu wajibatun lillahi ta'ala. Bermula kudrah. Itu wajib bagi Allah ta'ala. Dan seterusnya ketinggalan sifat-sifat Allah. Ya, menyonyan nunggu hana kepenan dengan ilmu fiqah. Putar cik nupenan menyotekedi mengenak. Mengetahui dengan hukum syariah yang itikadiyah putaji kepenat wahada yusama ilmal kalam dan bermula ini itu dinamakan akan ini akan ilmu kalam kepenat dan ilmu tauhid kan ilmu fiqah kan macam tak beda ilmu bi ahkami syariah al amaliyah ilmu bi ahkami syariah al itikadiyah munyo al amaliyah kepenat dengan fiqah munyo al-i'tiqadiyah gepenan dengan dengan ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Ya, wal muradu bil amaliyah. Ya. Dan bermula maksud dengan amaliyah lam ta'rif pai. Kiban maksud berarti hukum syariat yang bangsa amaliyah. Maksudnya adalah al-muta'alliqatu yang takluk dengan kaifiyah amalan. Yang takluk yang bersangkutan dengan cara beramal. Walau kana kalbian
walau ada ianya amalan itu a hati. Ya. Makna dungku amaliyah pu berarti yang bersangkutan dengan cara-cara mengerjakan, memperbuat, melakukan. Ya. Walaupun ada ianya itu perbuatan a hati. Yang juga itamung dalam bangsa amaliyah. Contoh lagi contoh niat. Niatnya amaliyah itamung. Ya, amaliyah. Mai amaliyah kiban? Amaliyah a ate. Lagi contoh takun. As-salatu wajibatun. Bermula salat itu wa wajib. Puyo. Seperti niat. Maka bermula salah okemenan. Maka bermula salah pada ken kita as-salatu wajibatun itu perbuatan. Ya. Yang nampak nunggu. Lagi contoh tungku yang amaliyah walaupun berarti amaliyahnya ate perbuatan ate lagi contoh niat. Maka mereka menan. Maka bermula sembahyang pada ken kita as-salatu wajibatun itu amlun jin. Itu perbuah. Maka bermula salat maka bermula salat pada kita as-salatu wajibatun itu perbuatan guna sembahyangnya ha niat sembahyang tersebutnya juga amal juga nyangka ka kalon-kalon julam aulian wa qawluhu al-muktasabu ka qawluhu al-muktasabu kharaja bihi ilmullah keluar dengannya al-muktasabu oleh ilmu Allah dan ilmu Jibril. Berarti ataikun berarti yang diusahakan itibit laju berarti ilmu Allah. Nyan ilmu Allah Taala nya hanapa ya usaha tunggu. Allah Taala alimun. Nyan Allah Taala ilmu Allah Taala hanapa ya usaha. Ya, menancit ilmu malaikat Jibril. Ha, hanapa ya usaha? Hanapa ya usaha? Ala qauli bi annahu ghairu muktasab. Tadang data pendapat dengan bahawa sesungguhnya ilmu malaikat Jibril itu ketiadaan diusahakan. Kimyo tadang buat pendapat yang bahawasanya ilmu malaikat Jibril nyan berarti hana payah usaha. Kibancit bal daruri akan tetapinya merupakan daruri khalaqahullahu fihi yang menjadikan akannya daruri oleh Allah padanya malaikat Jibril. Nah pendapat yang mengatakan tunggu ilmu yang nabak malaikat Jibril gedepu sesuatu yang merupakan daruri kan atau usaha. Yang merupakan ilmu daruri yang gerempok secara mudah hana payah usaha yang mana diciptakan oleh Allah ilmu daruri tersebut bak malaikat Jibril nipuduk bak malaikat Jibril ilmunya. Jadi menyokam munat menyatakan bak pendapatnya sama dengan ilmu Allah ilmu malaikat Jibril nyoh hana payah usaha. Hana payah usaha. Nampak? Yang menurut siapa pendapat? Walhaq. Dan bermula yang benar, yang betul ikiban. Dan bermula yang hak. Anna ilma Jibril, bahawa sungguh ilmu malaikat Jibril, muktasabun, itu yang diusahakan. Mereka tadang buat pendapat yang kuat, yang betul ikiban nunggu. Ilmu malaikat Jibril, nyong nak usahakan, cik. Sama lagi ilmu kita. Ilmu itu yang pernah daruri buat malaikat Jibril. Yang ilmu tungku yang hana payah usaha cuma ilmu Allah sagai. Ilmu Allah Taala karena memang Allah Taala pencipta makhluk. Bahkan yang menciptakan ilmu sendiri berarti pada diri makhluk itulah Allah. Maka ilmu Allah lah yang hana usaha, yang hana payah usaha. Ma ilmu malaikat Jibril payah usaha cik tungku, na usaha cik, tah usaha yaktasibuhu min lauhil mahfud. Yang mengusaha akannya ianya malaikat Jibril akannya ilmu daripada Allah Mahfud. Malaikat Jibril gedepu sesuatu jadi atas gecak Allah Mahfud. Kamu tulis dia Allah Mahfud. Loh Mahfud, loh papan. Mahfud yang dipeliharakan. Kalau kamu tulis dia Allah Mahfud, budah kalau malaikat Jibril sehingga mengetahuilah malaikat Jibril dikutikai itu sama dengan munyamunan na muktasab puhana. Na, berarti na usaha cik. Makanya kesimpulannya ilmu yang tidak diusahakan adalah ilmu kadim. Itulah ilmu Allah. Selain daripada ilmu Allah, itu semuanya ilmu hadis. Semuanya ilmu. Selain daripada ilmu Allah, ilmu kadim, semuanya ilmu itu diusahakan. Itulah ilmu hadis. Di ilmu hadis, nyawa berarti diusahakan.
Makna ilmu hadis pun ilmu baharu. Ilmu bah? Ilmu baharu. Nyalah yang nak bagi. Ilmu kadim yang nak bagi-bagi. Nak tengok lepas dia buat lagi tak lumak zaman orang tegah dua. Ilmu bagi dua. Ilmu ilmu kadim dan ilmu hadis. Ilmu kadim tidak terbagi-bagi. Ilmu hadis terbagi dua. Ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab, muktasabi. Makanya haji mandum berikatan. Makanya punya dia hanya tinggal kakak. Hai toh begah kan? Hai toh. Katuo. Onian yang diusahakan daripada dalil min adillatiha keluar dengannya ilmu si mukallid. Ya, itibik juga ilmu si mukallid. Ya, ilmu yang kita tanya tunggu. Tanya orang ikut. Ha, so, nukul mukallid. Fahwa amustafadun min qawlil ghair. Ya, maka bermula dianya si mukallid itu orang yang mengambil faedah daripada perkataan orang lain. Tidak daripada segala dalil hukum. Berarti awak tengokkan min adillatiha daripada segala dalil-dalil. Itibik juga ilmu si mukallid. Mana pun mana si mukallid ni. Orang yang cok faedah daripada pendapat ataupun perkataan orang lain. Lagi tanya. Ni tanya mukallid ni. Nah, dia dapat debit hukum daripada Al-Quran dan Hadis. Ha? Hana kebancit. Kalau ni bertibik oleh para ulama-ulama yang awal. Bedah ke tanya orangnya. Ha? Ikut. Berarti lagi pendapat orangnya. Nyan berarti hana kekun ke tanya berarti. Cok hukum daripada dalil yang tafsir tafsili yang keluar. Wa qawluhu tafsiliyah dan bermula kenyadungku tafsiliyah. Ya, al-haqu li bayan wake. Yang berarti hanya untuk penyata saja, untuk penyata kejadian. Pakon nunggu, karena otaikun min adillatiha daripada dalil itulah hanya kaitamu tafsilinya. Mangge getamah berarti tafsiliyah yang untuk bayan wake, bayan kejadian. Kak, aku punno salah sabo cara cak hukum niku. Ha. Ejek tengok cara kalian niku kan. Hanya cara cak hukum ku punno sabo. Wa kaifiyatu akhzu wa kaifiyatu akhzi min adillati tafsiliyah. Dan bermula cara mengambil daripada dalil-dalil yang tafsili. Antakula itu bawa engkau kata. Apa engkau kata? Aqimus shalah amrun. Ya. Engkau kata bermula aqimus shalah itu a. Itu amar. Itu pi amar. Wal amrun lil wujub. Dan bermula amar itu bagi wa bagi wajib. Ha, yang tiju bernatijahlah aqimus shalah lil wujub. Bermula aqimus shalah bagi wajib. Ya, benar. Kiban cara cak hukum nunggu? Daripada dalil mano? Takkan lagi tengok. Ha, toh. Kena dalil Al-Quran aqimus shalah. Tengok kan? Aqimus shalah. Tak kira tengok. Aqimus shalahnya merupakan amar. Aqimus shalah itu adalah a amar perintah. Kak. Balik aqimus shalah dalil bukan? Dalil. Tengok dalil? Ah dalil Al-Quran. Ha. Aqimus shalah itu merupakan amar. Sedangkan amar wal amrun lil wujub. Mutlak amar dipertanggungkan bagi wajib. Kesimpulannya pun natijahnya. Berarti aqimus shalah wajib. Aqimus shalah dirikan olehmu akan sembahyang nyan berarti bagi wajib, bagi wujub. Kamu rupa hukum berarti sembahyangnya wajib. Nyan mana cara cak hukum. Oleh yang kupun olam lain. Wala takrabud dina nahyun. Takkan lihat kita yuk. Wala takrabud dina, jangan engkau dekati akan dina. Nyan merupakan larangan. Nyan merupakan larangan wa nahyu li tahrim, sedangkan larangan mutlak larangan itu bagi bagi haram. Kesimpulannya la takrabu zina li tahrim. La takrabu zina berarti nya bagi haram. Berarti jangan engkau dekati zina, nya berarti bagi haram. Kemana bagi haram? Berarti hukum mendekati zina haram langsung pakon. Karena ahwate bunuh dah pegah wala takrabu zina nya nahi. Sedangkan mutlak nahi bagi harim. Sama dengan berarti dalil berarti wala takrabu zina. Nyan berarti hak untuk harim. Berzina. Wuha kaza dan seterusnya berarti. Kias-kias jukuro bab-bab yang lah. Bab-bab yang lain tunggu. Ya, ini kaku puno salah sabo cara ambil hukum daripada Al-Quran. Man hana semudah lagi yang cid. Biar salah. Hana semudah lagi yang cid. Nah syarat. Nah syarat. Nasyarat mujtahidnya nasyarat tunggu.
hana mudah jid kepada kita gelar mujtahid. Yang itu berakhir daripada kitab nufat. Nah, kepegahan syarat mufti. Ayo kan? Ya. Ka. Nyat ehnan ka ilah? Ka tungku? Ka tungku? Ka, alhamdulillah. Wa istimdaduhu minal kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas. Dan bermula berpegangnya ilmu fiqah. Dan bermula pegangannya ilmu fiqah. Minal kitabi itu sabit daripada Al-Quran. Dan sunnah. Dan ijma' dan qiyas. Dan qi dan qiyas. Ka tungku. Jadi tungku na landasan tungku, na tempat berpegang ilmu fiqahnya tungku. Nah tungku. Toh baki daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma dan daripada qiyas. Hinan mati pegangan ilmu fi, hinan pegangan ilmu fiqah. Hukum dan tungku. Ah? Ha? Hukum ngayo kan? Ha. Wa faidatu dan bermula faedahnya fiqah. Itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Dan bermula faedahnya ilmu fiqah. Itu menjunjung tinggi perintah Allah. Dan menjauhi larangan larangan Allah. Ya benar. Kak. Nyo putan ku kena pegah ini. Nyo dalam setiap getanyo bati segala getanyo tamong ke dalam sabah-sabah masalah letung kumusanif nyo kitab genyan na padu-padu bohal yang mesti disebut kenyo kan kenyo kan to yang gepunan dengan mabadi asyrah biasanya mabadi asyrah lagi tanyo buat dalam kitab Sirajul Qari berusaha pun berarti ni pegah kiban yang maksud kiban ta'rif fiqah. Kiban ta'rif fiqah. Ini kiban yang maksud dengan tajwid. Ini menancit. Yang pertama berarti gepurno getanyo gepegah. Berarti ta'rif tajwid. Ayo kan? Olian maudhu. Pemana maudhu? Ha? Ha gepake. Untuk apa dia itu maudhu? Kemana diwadakkan? Ka. Olian penghabisan. Eh nah kadar berarti murno ilmu tersebut. Ha. Ka. Olian pegangan istimdad di tuntut berpegang di dari panik daripada kitab landasan di pat daripada kitab hadis ijma' dan qiyas olian faedah pu faedah hati daripada ilmu tersebut dia menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan ya nyan makanya nya itamong dalam mabadi yang si yang siplo. Nya bukan nunggu. Nya bukan. Nya. Mereka takkan lain dalam. Orang tak kena yubit. Ya? Wa syarah rahimahullahu ta'ala. Tungku syarah bergembiramat akannya nunggu syarah oleh Allah. Zakara minha arba'ata. Arba'ata. Itu telah menyebut yang nunggu syarah daripada yang sipluk akan put. Toh, ta'rih yang pertama. Tak? Ta'rih. Kau kali ta'rih ni kot. Toh, ta'rih fikah. Kak. Olian nak? Nama. Olian. Istimdad di pegangan di olian faedah faedah wa baqiya alaihi sitatun tinggal nombor tu yang nak sebut ya bukan berarti ilwa alaikum sanas yang kalau disebut berarti mabadi asyrah dalam kitab ha? Setiap berarti dalam karangan yang benar mabadi asyrahnya ka ino yang kalau sebut pun takrif kali likut nan kitab kali likut ayo kan olian istimdad di kalau pegangan di olian faedah ka kali kak tinggal nombor nombor tu tu nombor tu maudhu maudhu ki kita kak padu kak limau oleh hukum hukum mempelajari ilmu ya pu ayo kan buno maudhu ilmu ke maudhu kitab maudhu ilmu ha gua ada ilmu yo oleh hukum oleh masalah oleh siwa siwa de yang pegat oleh nisbah dan kelebihan kelebihan ya benar yang sipleh boh jumlah madu ya berarti pet kalau disebut luar takrif kali liket nan gala
istimdad ni kala benar daripada kitab, sunnah dan ijma' dan qiyas. Faedah kala dah menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Faedah daripada ilmu fiqah pun dah menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Onian yang kelima, dah yang kelima nuku, mau. Mau tu, dah mau tu nuku. Ya, fa'amal awalu, maka bermula yang pertama. Af'alul mukallaf min haitsu urudil ahkami laha. Berarti maudhu' ilmu fiqahnya adalah perbuatan si mukallaf. Berarti perbuatan si mukallaf, segala perbuatan si mukallaf la uriya malik dan merakat, daripada sekira-kira datang hukum baginya si mukallaf. Ya. Kenal nukul guadak. Ha guadak ilmu fiqah. Ba'bud urung-urung yang kabalik dan berakal. Ya. Nyam maudhu'. Padum ka? Li? Limong. Li? Limong. Ka? Orang yang kenal. Tau yang kenam puno? Hukum. Ya. Tau yang kenam. Fahuwa al-wujubul aini awil kifai. Ya. Berarti hukum puno ilmu fiqah pun. Wah. Wajib ain. Ataupun wajib kifayah. Ataupun wajib kifayah. Kibarnya makna di wajib in atau wajib kifayah. Hai wajib in. Berarti kadar gelah kewajiban. Gelah kewajiban. Sedangkan untuk tahu secara mendetil furuk-furuk daripada masalah fiqah yang secara rinci, nyantukah hukum fardu kifayah. Ya. Ka, pada bawah kah? Yang keenam. Oleh yang ketujuh, putih yang ketujuh pun masalah fiqah. Dah nunggu fahwa al-qadhaya, qadhiyah. Dah seperti niat wajib. Wudu syarat bagi sah-sah salatnya masalah ya. Oleh yang tamu watai sebab baginya sembahyang. Yang masalah. Olian yang ke 8. Yang ke 8. Tu yang ke 8 nunggu wadhi'. Wadhi'. Ya. Si wadhi' ilmu fiqah. Siapa wadhi' itu? Ha? Yang membuat ilmu fiqah itu. Ya, siapa? Ya. Fala immatul mujtahid. Arti wadhi' ilmu fiqah adalah imam mujtahid. Ilmu mujtahid. Mana imam mujtahid? Telah empat yang masyhur. Empat yang masyhur. Arti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Ha, yang masyhur. Sedangkan Imam Mujtahid banyak. Ayo kan? Yang masyhur. Yang siwadhi'. Berarti siwadhi' di sana adalah yang mencetuskan fiqah itu. Hukum yang sebutnya dengan jalan ijtihad pun. Berarti yang mengijtihadkan hukum siapa? Itulah Imam Mujtahid. Imam Mujtahid. Alinya nisbah. Nisbah yang ke-9. Mabadi asyrah yang ke-9 adalah nisbah fiqah. Nisbah ilmu fiqah. Wa fahwa al-mughayyarah lil'ulum. Arti ilmu fiqah, arti tanisbah dengan ilmu yang lain. Arti dia berbeda bagi segala ilmu. Ilmu fiqah beda dengan ilmu tauhid. Ilmu fiqah beda dengan ilmu tasawuf. Beda dengan ilmu nahu. Yang ke nisbah. Nisbah ilmu fiqah dengan ilmu yang lain. Alian putalam. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah kelebihan ilmu fiqah. Yang mabadi yang ke-10. Mabadi yang ke-10. Toh. Yan. Toh. Fahwa. Faukan. Mana faukannya? Tinggi. Tinggi. Takkan karena bahasanya ilmu itu di atas ketinggalan segala ilmu-ilmu. Ya, kelebihan berarti ilmu fiqah pun. Ilmu fiqahnya lebih tinggi. Jadi ilmu-ilmu ialah yang lain. Karena amaliyah. Karena bulannya mendua amali. Amaliyah. Yang ada seginya. Pakan mana nunggu? Karena pakan berarti tinggi ilmu fiqah di arti ilmu yang lain. Karena sabdanya Nabi SAW. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengannya akan kebaikan, niscaya memberi taufik ataupun memberi paham ianya Allah akannya dalam agama. Nyan berarti dalil yang maksudnya ilmu fiqah itu tinggi. Dan juga dalil yang lain wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza marartu bi riyadul jannah, apabila kamu lewati dengan kebun-kebun syurga. Apabila kamu lewati dengan kebun-kebun syurga, fartaunya ibandakun minum, maka minum sepuasnya, maka minumlah sepuasnya. Ini ada bermakna maka minum olehmu sepuasnya. Ya ka
qalu, berkata oleh mereka itu. Ya, so kun kan dia sahabat nyuka Rasulullah nak begaho. Rasulullah kun. Ke mana kuliah Rasulullah? Apabila gata lewat berarti dengan kebun-kebun syurga, maka minum olehmu sepuasnya. Ni kuliah sahabat qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebun-kebun syurga ya Rasulullah? Apa itu kebun-kebun syurga ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi. Ya, halqul zikri. Halqul zikri. Kumana halqul zikri? Majlis zikir. Ya, nyanyi-nyanyi kebegah. Yang kamu pak oleh hadisnya, putang pun. Dan begah dari Rasulullah. Apabila kata hai sahabat long talewati bati kebun-kebun syurga, maka minum olehmu sepuasnya. Tanya oleh sahabat, teman toh ma ya Rasulullah kebun syurga yang ke tempat-tempat majlis ilmu, majlis-majlis pengadian, tempat-tempat di situ membahaskan tentang ilmu-ilmu agama. Ya, munya tegeri talewati tempatnya, nyan minum olehmu sepuasnya. Kumana minum olehmu sepuasnya? Nyan berarti dua hinan, berarti baik sia-siakan dua hinan murno ilmu tersebut. Nyan berarti kepada dalil yang bahasanya ilmu fiqah itu adalah tinggi. Nampak tunggu? Bukan makna ini syurga yang asli, bukan. Berarti nyok pegak munyo perle berarti puke gumpa makan kan lagi kebun syurga. Sehingga li Rasulullah ni pegah buat para sahabat, tempat majlis ilmu itu adalah kebun syurga. Ya, makanya nyo tanyo munyo degri ho yang tajak pat menteng keberadaan ke tanyo nyo ate nana berarti tempat yang tengah but nyambe lewati ya. Duga menye lewati. Kebancit dua inan. Cok elemen kan? Yang pegah. Yang ban. Kau kan? Qalal Atak. Munyokin Atak. Bermula halku zikri. Dianya itu majlis halal dan haram. Munyokin berarti Atak. Imam Atak. Makna halakah zikir adalah majlis halal dan haram. Kemana majlis halal dan haram? Majlis yang mana dalam majlis itu adalah membicarakan masalah halal dan haram. Ini perbuatan halal, ini perbuatan haram. Tengok pegah-pegah masalahnya. Oleh yang lam kita mong dalam halakah zikri to. Kaifa tashtari? Bagaimana cara membeli? Yang dalam majlisnya. Kaifa tusalli? Bagaimana cara solat? Kaifa tuzaki? Berzakat, oleh yang haji, oleh yang nikah, ya, dan lain-lain segala macam yang menyangkut dengan agama. Genuk pegah pun no. Tempat yang empat tempat tersebut sedang membahaskan ilmu agama, maka kata Rasulullah, minum olehmu sepuasnya. Pemana? Dua inan purno ilmi. Buruh kita nyonya nyambek sia-siakan. Jep sepuasnya, ambil hikmah. Tuntut sepuasnya. Ya, menan. Kakak tunggu kak. Nyamban kalau kelebihan. Nyan. Kayokan? Nya bukan. Ya. Maksudnya apa? Mengenal cara salat. Berarti bab majlis yang tinggal gupurno cara-cara salatnya. Cara-cara berzakat, cara-cara haji. Ya, kayo kan? Makiban ku yang hai mun yo dibak cara salat tu. Berarti sedang membicarakan mengenai tentang rukun-rukun sembahyang, syarat-syarat dan segala macam. Ha, nyan berarti mesti lagi kan. Ya, mesti ikut katanya. Hanjut tinggalkan. Rugo, pakon kanna hadis Nabi nyan nukun ju dengan Riyadul Jannah, kebun syurga yang pihak Nabi. Ayo kan? Menyata yang legap. Tunggu kiban kebun syurga. Kau mengat jawaban. Kiban syurga, kebun syurga. Nepegah oleh Nabi kebun syurga. Berarti yang keinan tempat yang tengah membahaskan tentang ilmu agama yang kebun syurga. Pihak Nabi kebun syurga apa? Tapi ini doanya. Mau menyata ke kebun syurga yang hakikat ni. Mati lah dan perih kiamat doanya. Ayo kan? Yang nak kiamat doanya. Ha doa cik. Mang kebun syurga tu yang nan pegah oleh Nabi, kebun syurga adalah halakah tempat membicarakan masalah ilmu agama. Nya punya hawa lop lang kebun syurga kenan ja. Kaya kepegah dan bermula maksud itu mengenal cara solat, cara zakat dan haji. Dan bermula demikian itu ada ia dengan kebanjaran ku Dato' cara sembahyang. Tadi kadinte dengan Dato' rukun sembahyang, syarat sembahyang yang membatalkan sembahyang. Maka menan is karena al ibadatu bi ghairi ma'rifah zalik ghairu sahihah. Karena ibadat dengan tanpa mengetahui demikian itu hanasah. Tanya tak ibadat tunggu tak buat sembahyang. Tapi syarat rukun yang batal sembahyang handat nyan hansah sembahyang apakah? Hansah sembahyang.
Hamzah sembahyang. Ya. Kama qala Ibnu Ruslan. Sebagaimana nukul la Ibnu Ruslan. Tak nukul la Ibnu Ruslan. Wa kullaman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Titik urang bati diberamal dengan tanpa ilmu nyan amalannya mardudatun la tuqbalu. Gutulak li Allah hang terima. Nyan ke Ibnu Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Keempat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berridha li Allah untuknya Ibnu dan Umar. Majlisul fiqhi khairun min ibadati sittina sanah. Yang kala majlis fiqah, bermula majlis fiqah itu lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Kun Ibnu Umar tungku majlis fiqah, belajar ilmu fiqah, tamang dalam majlis ilmu fiqah, ilmu yang sedang membahaskan tentang hukum-hukum halal dan haram, nyo lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Tayo duduk dalam sebuah majlis ilmu tungku, mempelajari ilmu itu lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Yang kalian kelebihan. Ya. Pakar menanku. Nyan ke Ibnu Umar. Pakar lagi anak ke Ibnu Umar. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasirul fiqhi khairun min kathiril ibadah. Sedikit fiqah, sedikit ilmu fiqah, lebih baik daripada banyak ibadat. Sedikit fiqah, lebih baik daripada banyak ibadah. Bacut ilmu fiqah katanya nyo lebih god daripada le ibadat. Kiban maknanya tunggu, kan maknanya ino ibadat hanaga. Sedikit ilmu fiqah yang katanya tupu bati untuk tata cara ibadat lebih god daripada le tak ibadat tapi hana ilmu fiqah sama lagi ha. Hana tak sembahyang katanya syarat sembahyang hana tu. Tak sembahyang katanya rukun sembahyang hana tu. Tak sembahyang lagi katanya yang membatalkan sembahyang hana tu. Sehingga jelas lagi kena Ibnu Ruslan mano. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu nyan a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya nyan berarti nutulak li Allah han terima. Ya, makanya kajilah, kajilah sedikit ilmu fiqah lebih baik daripada banyak ibadah. Hal lagi yo tungku kamu nya nunggu wa plo pujium tidur semalam buat bawa teh buat tunggu. Hana berupak sembahyang sunat. Hana berupak sembahyang duha dan segala macam. Kamu sampai-sampai lambat. Yasirul fiqhi khairun min kathiril ibadah. Aku nyo ibadat. Nyo tuntut ilmu yang aku nyo ibadat. Tuntut ilmu yang aku nyo ibadat. Kak diimbangi fi. Berarti ibadat yang lain. Yang hana got kibar nunggu. Tanya kan tak tuntut ilmu. Tapi nawate untuk pubut ibadat lah. Hana dah pubut. Nya hana god. Walaupun nya ibadat sunat. Tapi nya bahkan ilmenya wah wajib tuntut. Tak tuntut ilmu kita. Sehingga hantar rumpuk pubut ibadah-ibadah sunat yang lain. Nya lebih aula. Lebih aula. Kan hana puyo. Uman ku nyolong ku hang rumpuk sembahyang sunat. Bibi hang rumpuk. Kan sengaja hang rumpuk. Bibi hang rumpuk. Pakon. Karena sabi-sabi dalam keadaan berbimbang dengan ilmu. Hana puyo ku. Istighal bil ilmi afdalut taat. Berbimbang dengan ilmu nyan segak-gak taat. Angkanya segak-gak taat. Segak-gak taat pun berbimbang dengan ilmu. Ataikum berbimbang dengan ilmu pun. Tanya berarti murno ilmu. Kau berbimbang dengan ilmu. Oleh yang mengamalkan dengan ilmu itu. Di segak-gak taat. Kiban cara aku tengok dalam nak ilmu tak beramal. Maka yang pegang hana god. Ya. Kanya kan? Makanya kena aku ni. Al-alimu habibullah walau kana fasikan, orang yang berilmu itu kekasih Allah walaupun dia itu fasik. Al-abidu aduullah, orang yang ibadat itu musuh Allah. Nyonya al-jahilu aduullah, orang yang bodoh itu musuh Allah walau kana abidan. Walaupun dia itu beribadat, mampu diibadat ledat.
Tapi han itu oh tata cara ibadat. Ngankan ibadat bak dia olahraga apa yang terkut. Hai pubuk han ilmu yang tak kut. Olah olahraga. Itu mayang ilmu itu mayang kan. Kati puta haji pula-pula minggu itu kan. Tata cara itu mayang hai itu oh. Hai itu oh tata cara itu mayang itu. Hai rukuk sujud tagainya. Han nak umada. Tocit yang membatalkan sembahyang tu, yang mensahkan sembahyang tu, syarat rukun sembahyang berjihad mandu. Ya benar. Makanya penting il, penting dat ilmu. Ya mban kau kan? Olian nyai dalam nyan dalil ilmu mandu. Wa'lam annal ayah, ketahui olehmu bahawa sungguh segala ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjuki di atas kelebihan ilmu hal keadaan mutlak kathiratun syahirah, itu banyak, itu bah, itu banyak yang masyhur. Cukup le tunggu dalil baik daripada Al-Quran, hadis tentang yang membicarakan tentang kelebihan ilmu, cukup le, cukup, cukup le. Ha, nyan dah lanjutkan malam singoh, berarti malam singoh nyo. Ha, dalil hadis dan ayat yang membicarakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Wallahu a'lam bisawab.